Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semua dah bersedia untuk kita teruskan sesi pada kali ini. Untuk kali ini, saya akan teruskan dengan sambungan kepada chapter 2. Tajuk untuk hari ini adalah berkenaan dengan convolution, iaitu convolution for continuous time signal. Jadi harap semua bersedia dengan nota dan juga alat-alat tulis. Saya berharap sangat-sangat agar semua dapat fokus dan cuba untuk memahami apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okey. Jadi jom kita teruskan. Topik 2, sambungan kepada sesi lepas. Topik 2, linear time invariant system. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar, saya dah terangkan berkenaan dengan LTI system. Apa itu linear, apa itu time variant, time invariant, dan apa itu sendiri linear time invariant system. Dan saya harap semua orang faham dan semua orang dapat ceritakan balik ataupun describe balik apa itu LTI system, linear time invariant system. Dan selepas anda dah kenal apa itu linear time invariant system, okay, dan kita pergi kepada subtopik seterusnya, juga ada saya terangkan sedikit berkenaan minggu lepas, iaitu berkenaan dengan convolution. Jadi hari ini kita akan tengok contoh convolution. Okey. Kita akan apply balik, kita akan apply convolution seperti dengan teori yang telah kita belajar pada sesi lepas. Untuk learning outcome sesi kali ini, okey, kita dah belajar berkenaan dengan fundamental input output relationship for LTI system. Juga kita dah tengok berkenaan dengan properties of LTI system dan juga sedikit berkenaan dengan convolution to LTI system. Jadi hari ini kita nak tengok contoh berkenaan dengan LTI system. Okey, contoh-contoh pengiraan berkenaan dengan LTI system. Untuk makluman semua, convolution ni merupakan salah satu proses di mana kita nak gabungkan ataupun kita nak modify satu input, kita nak modify satu input menggunakan satu input yang lain dan untuk kita dapatkan satu output yang baru ataupun iaitu signal yang ketiga. Kita ada signal pertama, kita combine dengan signal yang kedua dan kita nak dapatkan signal yang ketiga. Itu tujuan convolution. Jadi convolution ni dia boleh jalankan kepada dua jenis signal yang kita tahu, iaitu convolution boleh dijalankan terhadap signal continuous time signal ataupun juga dia boleh convolution juga boleh dijalankan terhadap discrete time signal. Okey, tetapi kedua-dua continuous time dan juga discrete time, kaedah ataupun convolution, operasi convolutionnya adalah berbeza, tak sama. Jadi setiap step by step untuk continuous dan juga discrete anda mesti ikut satu persatu. Okey, dia ada proses-proses dia macam mana perlu anda ikut, step by step anda kena ikut satu persatu. Okey, jadi kita mulakan dengan continuous time convolution. Macam mana proses convolution melibatkan signal-signal continuous time? Okey, jadi yang pertama sekali anda mesti tahu berkenaan dengan formula. Okey, formula, anda mesti tahu berkenaan dengan formula convolution untuk continuous time. Okey, ini adalah convolution integral. Untuk continuous time convolution, dia akan melibatkan convolution integral. Okey, for the input xt equal, okey, kita ada integration negative infinity positive infinity x tau dt minus tau d tau. Okey, untuk outputnya, macam mana kita nak dapatkan output, iaitu signal yang baru ataupun signal yang ketiga daripada proses convolution, ini adalah formulanya. Formula ni kita akan selalu pakai melibat apabila kita membuat pengiraan melibatkan calculation continuous time signal. Jadi formulanya adalah yt sama dengan xt, kita sebut, okey, kita ada simbol star di sini. Ini adalah simbol convolution, iaitu kita convolute. Jadi xt convolute ht equal, kita ada integration negative infinity to infinity positive infinity, dan integration ni adalah integration terhadap x tau ht minus tau d tau. Okey, ni adalah formula. Okey, yang sebelah bawah ni formula ni anda mesti ingat, dan setiap kali pengiraan melibatkan convolution integral anda mesti tulis dan tahu macam mana nak pakai formula ni. Okey, kita pergi pada seterusnya. Convolution integral. The convolution of two continuous time signal xt and ht denoted by
ini adalah formula yang kita tengok tadi, formula untuk two continuous time signal. Okay, equation 2.4, equation ni is commonly called the convolution integral. Kita panggil dia dengan gelaran convolution integral. Thus, we have the fundamental result that the output of any continuous time LTI system is the convolution of the input xt with the impulse response ht of the system. Okay, jadi hasil convolution untuk continuous time signal adalah hasil daripada convolution antara xt dan juga impulse response ht. Okay, sebagai contoh gambar ni lah, kita boleh tengok di sini input xt. Okay, bila kita masuk dalam LTI system, kita convolute, dia akan yt yang terhasil adalah hasil daripada ht convolute dengan ht. Okay, dan untuk convolution operation untuk for continuous time signal, kita ada beberapa step yang perlu kita ikuti. Kita ada 5 step dan yang anda semua mesti kena ingat. Mesti ingat dan tak boleh tertinggal satu pun step-step ni. Okay, step yang pertama, express each function in term of a dummy variable tau. Okay, bermaksud di sini anda perlu convert variable yang ada dalam signal tersebut kepada variable tau. Yang kedua, step nombor 2, reflect one of the function h tau to h negative tau. Dan kita kena convert daripada h tau kepada h negative tau. Step nombor 3, add a time offset t which allow h t minus tau to slide along the tau axis. Jadi kemudian bila kita dah convert daripada h negative tau, kita perlu tambah t, okay, ke dalam equation signal, di mana tujuannya adalah supaya signal tu dapat slide along the tau axis. Yang keempat, step nombor 4, start t at negative infinity and slide it all the way to positive infinity. Kemudian kita akan slide daripada negative infinity kepada positive infinity, iaitu daripada kiri kepada ke kanan. Wherever the two function intersect, find the integral of their product. Dan dekat sini kita kena cari di mana signal, dua signal tersebut intersect. Dan bila dia intersect, maka kita akan buat integration ataupun kita akan buat integral convolution. Step yang kelima, the resulting waveform is the convolution of the function f and h. Okay, jadi kita akan tengok contoh. Okay, ini adalah saya bagi contoh secara general macam mana proses ini berlaku. Okay, contohnya bila melibatkan continuous time convolution, okay, kita akan pecahkan kepada beberapa kes. Macam mana bilangan kes yang kita tahu bergantung kepada signal tersebut. Okay, contoh yang pertama. Okay, kita ada dua signal. Signal asal adalah XT. Okay, XT, di mana kita kena convert dia jadi kepada X tau. Signal kedua kita adalah HT. Kemudian HT tu kita akan convert kepada H tau. Kemudian kita convert lagi kepada H negative tau. Dan last kali, step nombor 3, kita kena tambah T. Okay, jadi dekat sini telah berlaku step nombor 1. Okay, telah berlaku step nombor 1 dan step nombor 3. Okay, dan step keempat kita akan gerakkan dia. Okay, jadi untuk kes yang pertama ni adalah step sampai step nombor 3. Okay, di mana kedudukan signal pertama dan signal kedua. Okay, dekat sini kita tengok tiada overlap. Jadi bila tiada overlap, maka YT dia adalah kosong. Okay, untuk kes kedua, di mana step nombor 4, okay, di mana signal HT minus tau akan bergerak, akan sliding. Okay, akan sliding ke positive infinity. Okay, dia akan jadi kes nombor 2. Okay, ni. Bila dia sliding, maka dia akan bertembung dan akan berlakunya intersection di sini. Okay, jadi bila berlakunya intersection, maka proses integral convolution kita akan buat. Okay. Kes ketiga, kita tengok pula macam mana kes ketiga. Okay, kes ketiga, signal HT minus tau terus bergerak ke positive infinity dan di sini kawasan intersection dia telah berubah. Okay, dia bergerak lagi. Okay, dia bergerak keluar pula tetapi masih intersect dengan X tau. Okay, jadi kita ada ruang, kita ada area of intersection yang baru. Jadi kita perlu membuat kamiran
Jadi kita perlu membuat integral convolution terhadap kawasan intersection ini. Itu adalah kes yang ketiga. Kes keempat. Kes keempat, okey, di mana HT minus tau terslide dan di mana dia keluar daripada X tau dan di sini tiada lagi intersection berlaku. No overlap. Jadi bila no overlap, YT sama dengan kosong. Jadi untuk signal ni kita boleh tengok contoh yang diberi ni, kita ada empat signal, kita ada signal yang sama saiznya. Okey, sama saiznya dan bila dia bergerak kita boleh pecahkan dia kepada empat kes. Okey, seperti yang saya bagi tahu, bergantung kepada signal, ada signal yang hanya tiga kes saja. Kes 1, kes 2 dan kes 3 dia selesai. Ada juga signal sehingga perlu buat sehingga 5 kes. Kes 1 kemudian dia bergerak, kes 2 dia intersect, kes ketiga intersect lagi, kes keempat dia intersect sehingga kes kelima barulah dia no overlap. Okey, jadi kita tengok pada contoh-contoh soalan yang lain. Dan hasil daripada setiap intersect tersebut, okey, contohnya kita tadi kita ada 4 intersect, kita perlu keluarkan hasil daripada integration tadi untuk kita wujudkan satu graf output yang baru, iaitu graf YT. Okey, jadi untuk kes ni, ini adalah hasil daripada graf YT tersebut. Macam mana kita dapat bentuk ni? Nanti kita akan tengok pada contoh soalan pengiraan. Okey. Ini adalah contoh yang saya tunjuk secara general. Maknanya proses-proses yang kita lalui iaitu proses step nombor 1 sehingga kepada step yang kelima. Dan ini adalah proses pada step yang kelima. Jom kita tengok exercise 1 iaitu City Convolution Integral. Macam mana kita nak selesaikan satu masalah, okey, melibatkan integral convolution, melibatkan convolution integral. Okey. Jadi harap semua fokus dan sila buat bersama-sama dengan saya. Okey. Sila catat dan tulis di atas kertas anda masing-masing dan kita buat bersama-sama. Mari sama-sama kita tengok contoh soalan berkaitan dengan convolution. Tadi saya dah terangkan berkenaan dengan step by step ataupun operation macam mana kita nak selesaikan masalah convolution. Dan untuk kali ini kita akan tengok contoh soalan dan macam mana kita nak selesaikan masalah convolution tu menggunakan step yang diberi. Ini adalah contoh soalan berkenaan dengan convolution. Okey, untuk soalan ni diberi dua signal, iaitu yang pertama signal XT dan yang kedua adalah signal HT. Okey, ini adalah signal untuk XT, iaitu dia bagi square wave, dia ada negatif 1 dan 1 pada axis T, dan HT negatif 1 hingga 3 pada axis T. Okey, dan di sini soalan minta kita untuk evaluate, okey, untuk kita buat convolution kepada soalan ni. Jadi macam mana cara dia? Saya ulang balik step ataupun convolution operation. Okey, ini adalah convolution operation yang pertama sekali. Okey, bila kita dapat soalan, yang pertama step express each function in term of dummy variable tau. Ini kita sebut sebagai tau. Yang kedua, reflect one of the function h tau kepada h negative tau. Yang ketiga, at a time of set t which allows h t minus tau to slide along the tau axis. Yang keempat, t at negative infinity and slide it all the way to positive infinity wherever the two function intersect, find the integral of their products. Dan yang step terakhir, the resulting waveform is convolutions of function f and h. Okey, ada 5 step kat sini. Okey, mungkin kalau anda baca pun anda boleh faham. Okey, jadi kali ini kita akan tunjukkan. Untuk kali ini saya akan tunjukkan step by step macam mana kita nak buat mengikut step yang diberi ini. Okey, jadi yang pertama, step nombor 1. Express each function in term of dummy variable tau. Jadi untuk yang pertama, semua function-function yang diberi kita kena convert kepada tau. Okey, maksudnya semua function yang ada t kita akan convert tau. Jadi t, apa-apa saja yang ada huruf t kita akan convert kepada tau. Okey, sebagai contoh, okey, kita ada signal xt, kita ada signal ht. Jadi ikut pada step yang pertama, semua nilai t ni kita kena convert kepada tau.
Jadi saya lukis saja balik. Okey, saya tulis balik. Step 1. Okey, jadi kita convert step 1, kita tukar T kepada tau. Okey, jadi untuk signal XT, okey, signal XT, ini signal XT. Itu 1 1. Okey, jadi T kepada tau bermaksud XT, asalnya XT, dia akan jadi X tau. Dan T dekat sini pun akan jadi tau. Sama juga dengan HT, HT pun akan jadi H tau. Jadi kita lukis balik signalnya. Okey. Tiga, negatif satu. Sama, cuma kita tukar pada paksi saja. Sebelum ni HT, dia akan jadi H tau. T di sini akan jadi tau. Okey, itu step pertama. Okey, step yang kedua. Refract one of the function H tau kepada H negatif tau. Okey, jadi step yang kedua adalah kita convert daripada kita jadikan H tau kepada H negatif tau. Okey, ini adalah H tau. Step 2, saya tulis step 2. Okey, H tau ia akan jadi H negatif tau. Okey, kalau kita faham di sini, dia bermaksud ini akan mirror. H negatif tau seperti kita telah belajar pada chapter 1, dia akan jadi mirror. Jadi sebelum ni, okey, H tau ni asalnya ni tau, H tau. Okey, dia akan jadi H negatif tau. H negatif tau. Okey, dia akan jadi mirror di mana dia akan dapat negatif 1. Okey, dia akan mirror. Dia akan mirror di tengah ni. Dia akan mirror di sini. Ibarat dia, bila mirror di sini, 3 akan jadi negatif 3. Negatif 1 akan jadi 1. Jadi, negatif 1 akan jadi 1. Okey. Dan 3 akan jadi negatif 3. Negatif 3. Okey, ini adalah H negatif tau. Dia akan mirrorkan H tau pada paksi Y ni. Okey, saya harap semua faham. Okey, kita nak pergi pada step yang ketiga. Okey, step yang ketiga, at a time offset T which allows HT minus tau to slide along the tau axis. Okey, tadi kita dah ada H negatif tau. Untuk step nombor 3 ni, step ni adalah diminta kita untuk tambah offset T pada H negatif tau ni, kita kena jadikan dia HT minus tau. Jadi kita kena tambah T. Macam mana cara nak tambahnya adalah step yang ketiga. Okey, kita ada H negatif tau, kita kena jadikan H T minus tau. Jadi kita kena tambah T. Macam mana cara nak tambah? Okey. Signal asal, ini adalah signal asal. Signal yang tadi kita buat tadi, negatif 3 1, iaitu H negatif tau tau. Jadi cara nak tambah T adalah kita tambah saja T. Tambah T, tambah T. Okey. Dia boleh jadi sama ada nak tambah T kat depan pun boleh, sama saja. T tolak 3 ataupun T tambah 1. Sama saja kan? Okey. Tambah T, tambah T, negatif 3, negatif 3. Tambah T, tambah T, 1, 1. Sama saja. Okey. Jadi macam mana dapat grafnya? Boleh saya katakan dekat sini, bila kita T, untuk nak memahamkan anda semua, T ni analoginya adalah T saya ni, analoginya ialah saya guna istilah dia tayar. Dalam istilah signal system kita tak panggil tayar lah, tapi untuk memudahkan untuk anda faham semua, saya gunakan T ni sebagai tayar. Bila tayar bermaksud kita masukkan tayar pada signal kita ni. Okey, contoh. Okey, asalnya okey, bila kita tambahkan T, dia akan jadi T tolak 3
T tambah 1. Okey. Jadi bila kita tambah T, kita tambah, ibarat ni kita tambah tayar kat sini. Kita tambah tayar dekat signal kita ni. Jadi bila tambah tayar, signal ni boleh bergerak. Dia boleh bergerak ke mana-mana dia nak. Dia boleh bergerak ke depan, dia boleh bergerak ke belakang. Okay, sebab kenapa dia boleh slide? Sebab dia ada tayar kan? Dia boleh slide sama ada ke depan, sama ada ke belakang. Ha, itu analogi untuk memahamkan anda semua kenapa kena tambah T. Sebab kita nak signal ni dia boleh bergerak. Ha, dia boleh bergerak ke depan dan juga ke belakang. Kerana untuk sebenarnya nanti signal ni dia akan convolute dengan signal XT. Dia akan bergabung, saya katakan istilah bergabung. Okay, dan untuk menghasilkan satu signal yang baru. Okey, ni step nombor 3. Seterusnya, step nombor 4. Step nombor 4, start T at negative infinity and slide it all the way to positive infinity. Okey, jadi kita kena slide. Okey, kita dah ada signal, kita dah ada tayar. Jadi kita boleh slide signal kita daripada negative infinity, daripada ke kiri, dia boleh slide ke positive infinity, ke kanan. Daripada kiri ke kanan kita boleh slide. Wherever the two function intersect, find the integral of their product. Dan pada paksi pada tempat yang sama juga, di mana tempat yang dia slide ni, okay, dia akan bertemu dengan signal XT. Dan sekiranya dia intersect, maka kita kena buat proses integral dekat sini. Jadi, okay, ini adalah di, proses inilah yang akan melibatkan case. Akan melibat case. Sama ada kita boleh jadi beberapa case. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Depend pada case. Seperti yang telah saya terangkan pada nota tadi. Okay. Jadi untuk case ni, kita tengok ada berapa case yang ada. Jadi step 4. Okay, step 4 kita slide. Okay, daripada negative infinity kita akan slide ke infinity. Maknanya daripada ke kiri kita akan slide ke kanan. Okay, sebagai contoh kita start dengan case yang pertama. Case 1. Okay, kita tengok case 1. Kita tengok macam mana case 1. Okay, ini adalah signal XT, signal asal XT, negative 1, 1. Okay, ataupun signal X star, iaitu negative 1, 1. Dan kita ada signal, iaitu kita ada 1 tambah T. Kita ada negative 3 tambah T. Okay. Okay, ni pada kedudukan asal signal H T minus tau. Ini adalah signal asal pada XT. K1 bermaksud pada permulaan, iaitu sebelum signal H T minus tau ni dia bertolak, dia bergerak, ataupun sebelum dia slide. Okay, bila sebelum dia slide, maka dia baru nak jumpa lah. Istilah dia saya gunakan signal H. Ni signal H T minus tau ni. Ni signal X T. Okay, dia baru nak bertembung dengan signal X T. Jadi dekat sini kita boleh tengok, dekat sini no overlapping. Okay, jadi bila no overlapping, okay, kita refer balik kepada formula convolution kita. Iaitu formula convolution kita adalah XT, okay, HT. Formula dia adalah negative infinity, positive infinity, X tau, HT minus tau, D tau. Okay, ini adalah formula untuk convolution. Jadi daripada signal yang kita dapat ni, kita akan apply ke dalam formula ni. Jadi formula ni memang kena ingat. Okay, jadi dekat sini kita tengok pada formula ini, untuk dapatkan convolution XT dengan HT, kita perlu kamerkan antara X tau dengan HT minus tau. Okay, jadi X tau kita dah ada. Okay, ini adalah X tau. Okay, dan ini adalah HT minus tau. Okay, HT minus tau. Jadi dekat sini, bila no overlapping, okay, no overlapping bermaksud dia punya signal dia adalah kosong. Jadi negative infinity, infinity, okay, X tau, dia punya signal kosong. HT minus tau, untuk tempat yang overlapping dia adalah kosong. Dia tiada overlapping, jadi dia kosong-kosong di tau. Jadi dekat sini bila kita kamerkan kosong, maka kita dapat kosong. Okay, saya harap semua faham.
Jadi untuk kes ni, bila dah dapat kosong, kita perlu cari range di mana berlaku, di mana, di manakah nilai untuk kosong ni. Okey, range untuk berlaku, range untuk nilai kosong ni adalah antara, tengok pada signal sini. Okey. Di sini kosong. Bermaksud antara 1 tambah T dan negatif 1 di sini, dia adalah kosong. Okey, jadi kita tulis balik. Okey. 1 tambah T, 1 tambah T dan negatif 1. Okey, di mana 1 tambah T ni dia kurang daripada negatif 1. Dia berada pada kurang daripada negatif 1. Okey, betul? Ni. Okey, 1 tambah T dia berada kurang daripada negatif 1. 1 tambah T negatif 1, di mana 1 tambah T dia berada sebelum negatif 1. Jadi bila sebelum negatif 1, dia berada di sebelum negatif 1. Dia kurang daripada negatif 1. Okey, jadi dekat sini kita kena jadikan, kita kena cari nilai T. Jadi T sama dengan negatif 1. Okey, 1 pindah ke sini, dia akan jadi tolak 1. Jadi T kurang pada negatif 2. Okey, bermaksud di sini, at T less than negative 2. Okey. Nilai YT. Okey, nilai YT merujuk kepada nilai ini. Sama dengan 0. Okey, ini adalah untuk case yang pertama. Okey. Ini adalah untuk case 1. Okey. Selesai untuk case 1, kita pergi pada case yang kedua pula. Okey, macam mana pula untuk case kedua? Kita ada signal kita tadi. Itu signal kita pada negatif 1, 1. Signal HT minus tau kita tadi, dia boleh bergerak. Jadi dia akan mula bergerak. Kalau tadi dia bergerak, dia baru nak bertembung dengan X tau. Kali ini dia sudah bertembung. Okey, di mana dia berada di sini. Lokasinya dia berada di sini. Okey, dia dah bertembung. Okey. Jadi sini adalah negatif 3 tambah T. Okey, sebab dia boleh bergerak. Okey, dan di sini adalah 1 tambah T. Okey, ni. Okey, ni dekat sini. Okey, bermaksud dekat sini berlakunya overlapping. Okey, dia overlap di sini. Okey, dan kita akan ambil kira nilai overlap ni, kita akan integratekan dia. Jadi, kita pergi balik kepada formula convolution. Formula convolution, XT convolutes HT sama dengan, yang ni kena ingat formula ni, negatif infinity, infinity X tau HT minus tau D tau. Okay, jadi kita masukkan nilai. Okay, pada negatif infinity, kita ambil kawasan overlap saja. Negatif infinity dan infinity ni adalah merujuk kepada kawasan yang overlap. Di mana kawasan yang overlap adalah negatif, negatif infinity adalah pada negatif 1. Positif infinity adalah pada 1 tambah T, iaitu kawasan overlap antara negatif 1 dan juga 1 tambah T. Okey, X tau. Okey, X tau. Okey, nilai amplitude untuk signal ni 1. Okey, jadi untuk X tau, nilai dia adalah 1. Itu kawasan overlap di sini 1. Dan untuk nilai HT minus tau juga 1. D tau. Okey, jadi dekat sini 1 di, okey, jadi kita kena kamikan nilai 1. Okey, kami nilai 1 akan dapat, okey, kami 1, kami 1 akan dapat tau. Okey, jadi kita perlu kamikan dia 1 tambah T 1. Itu 1. Okey, jadi ikut pada basic pengamiran biasa, jadi nilai 1 tambah T dengan negatif 1 ni kita akan masukkan ke dalam nilai tau. Dia akan jadi 1 tambah T. Okey, 1 tambah T masukkan dalam tau, kemudian ditolak dengan negatif 1 ni masuk dalam tau. Negatif 1. Okey, dia akan jadi 1 tambah T tambah 1. Jadi T tambah 2. Okey. Jadi seterusnya kita kena dapatkan range di mana kawasan T tambah 2. Okey, T tambah 2. Di mana range dia? Okey, range dia adalah antara negatif 1 dan juga 1 tambah T. Jadi boleh saya katakan di sini, kita ada 1 tambah T. Okey, dan kita ada negatif 1. Okey, di mana 1 tambah T ni, dia berada di
hadapan negatif 1. Bermaksud dia 1 tambah t dia berada di depan negatif 1, iaitu 1 tambah t lebih besar ataupun sama dengan negatif 1. Okey, next kita kena cari nilai t lah seperti yang kita buat tadi. Okey, yang ni pindah sini dia akan dapat negatif 2. Okey, dan kita juga kena ambil kira nilai 1 tambah t juga berada sebelum pada 1. Jadi 1 tambah t okey berada sebelum daripada 1. Okey, sebelum 1 dia akan jadi lebih kecil ataupun sama dengan 1. Jadi t akan dapat 0. Jadi bermaksud kita ada t lebih besar pada negatif 2, satu lagi t kurang pada 0. Jadi kita just susun saja. Kita susun saja nilai, iaitu kita letak t di tengah. Okey. Pastikan simbol ni sentiasa lebih kecil ataupun sama. Okey. Jadi 0 dengan negatif 2. Jadi 0 dan negatif 2. Jadi 0 adalah lebih besar daripada nilai negatif 2. Jadi bila lebih besar, dia akan berada di sebelah kanan. Lebih kecil, dia akan berada di sebelah kiri. Okey. Jadi bermaksud di sini, at t lebih kecil pada atau sama daripada 0 ataupun lebih besar ataupun sama daripada negatif 2. Okey. Nilai yt adalah merujuk pada nilai ini. T tambah 2. Ini adalah untuk kes 2. Okey, yang ni kita kena simpan kerana yang ni kita akan gunakan pada akhir penyelesaian nanti. Okey, next kita pergi pada kes yang ketiga. Macam mana pula kes untuk yang ketiga? Kes 3. Okey. Kita lukis balik graf tadi. Signal tadi. Okey, yang pertama kita ada signal x tau, iaitu 1 dan juga negatif 1. Okey, untuk kes 2, okey, untuk kes 2, signal ht minus tau dia dah bertembung dengan x tau dan dia overlap sedikit. Okey, untuk kali ni kes 3, ht minus tau dia akan bergerak lagi, dia akan bergerak lagi ke kanan. Okey, dan dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi macam ni, iaitu 1 tambah t. Dan ini adalah negatif 3 tambah t. Okey, dan di mana kawasan overlap? Kawasan overlap ni ada di sini. Okey, jadi dekat sini kita apply formula balik. Jadi formula ni, convolution adalah xt convolution ht sama dengan negatif infinity infinity x tau ht minus tau d tau. Sebelum memulakan pengiraan, anda mesti menulis kembali formula untuk convolution ni. Jadi kita masuk nilai, di mana nilai overlap. Nilai overlap adalah antara negatif 1 dan 1. Okey, negatif 1 dan 1 x tau. Okey, x tau 1, jadi 1 ht minus tau juga 1, tempat overlapnya 1, jadi 1 d tau. Jadi kita kamir, kita akan dapat tau 1 negatif 1. Jadi kita kirakan balik dia, 1 minus negatif 1 dia akan dapat 2. 1 tolak 1 akan dapat 2. Okey, dan kita kena cari, next step kita kena cari di mana nilai 2 berada. Okey, kita tengok antara range dekat sini. Okey, jadi range yang pertama kita boleh buat, kita boleh katakan 1 tambah t ni dengan 1. Kita boleh compare kan 1 tambah t dengan 1. Jadi 1 tambah t dan 1. Jadi 1 tambah t berada di hadapan 1. Jadi bermaksud 1 tambah t lebih besar ataupun sama dengan 1. Okey, yang kedua kita juga boleh tengok range antara negatif 3 tambah t dan juga negatif 1. Jadi negatif 3 tambah t dan juga negatif 1. Negatif 3 tambah t berada sebelum negatif 1. Jadi bila sebelum, dia akan jadi lebih kecil ataupun sama. Jadi t di sini, okay, 3 kita pindah, akan dapat negatif 1 tambah 3, t akan jadi 2. Okay, kita susun balik. Nilai t kita letak di tengah. Okay, seperti yang saya kata tadi, pastikan okay, kita menggunakan simbol lebih kecil atau sama dengan. Okay, kedua-dua ni mesti lebih kecil atau sama dengan. Okay,
2 dan 0. Yang mana lebih besar? Berada di kanan. Okey, 0 dengan 2, 2 lebih besar. Jadi berada di sebelah kanan. 0 lebih kecil, berada di sebelah kiri. Okey. Jadi bermaksud at t lebih kecil atau sama dengan 2 ataupun lebih besar atau sama dengan 0. Okey, nilai yt-nya adalah merujuk kepada nilai ini. 2. Okey, ini adalah untuk kes 3. Okey, tolong simpan nilai ni kerana kita akan gunakan untuk step yang terakhir. Seterusnya, kita akan pergi pada kes yang keempat. Rasa-rasa macam mana graf untuk kes yang keempat? Okey, kes graf keempat adalah kita lukis graf x tau itu 1 dan juga negatif 1. Okey, kita ingatkan balik. Pada kes 1, signal x tau dengan ht minus tau dia tak bertembung. Sebab kenapa? Sebab ht minus tau belum bergerak. Untuk kes yang kedua, signal x tau dengan ht minus tau okey mula bertembung, okey, dan dia overlap sedikit. Kes ketiga, okey, x tau dan juga ht minus tau okey bertembung habis. Okey, dan di mana x tau berada dalam ht minus tau. Okey, rasa-rasa macam mana graf kes keempat? Okey, graf untuk kes yang keempat, okey, di mana ht minus tau dia akan bergerak ke kanan lagi. Dia akan bergerak ke kanan lagi, maka dia akan mula keluar. Okey, dia akan mula keluar. Dia akan jadi 1 tambah t. Okey, negatif 3 tambah t. Okey, di mana kawasan overlapnya? Kawasan overlapnya berada di sini. Okey, next. Bila dah dapat tempat overlap, kita teruskan dengan formula. Convolution. Xt convolution ht. Sama dengan negatif infinity. Infinity x tau ht minus tau d tau. Okey, kita masukkan nilai. Okey, di mana kawasan overlap antara negatif 3 tambah t dan juga 1. Jadi negatif 3 tambah t, okey, apa limit 1. Jadi x tau adalah 1 dan juga ht minus tau juga adalah 1 d tau. Okey, di tau. Okey, jadi kita kamekan 1 di tau, dia akan dapat tau. Okey, terus. Okey, teruskan pengamiran. Okey, 1 masuk dalam tau, dia akan tolak dengan negatif 3 tambah t masuk dalam tau. Tolak negatif 3 tambah t. Okey, siapa tak ingat pengamiran, minta tolong study balik pengamiran. Okey, kena tahu macam mana cara nak buat pengiraan untuk pengamiran ini. Okey, kita dapat 1 tolak 3 tambah t, jadi dia akan jadi 1 tambah 3 tolak t, dia akan jadi 4 tolak t. Okey, ini adalah keputusannya, 4 tolak t. Okey, dan kita tengok pula range di mana keadaan lokasi untuk 4 tolak t. Okey, untuk kes ni macam mana range yang kita boleh tengok? Okey, kita ambil nilai di sini. Okey, kita dah ada negatif 3 tambah t, kita kena comparekan antara 1 dan juga negatif 1. Okey, jadi range yang pertama kita ambil. Jadi kita compare negatif 3 tambah t dengan 1. Okey, negatif 3 tambah t dengan 1 di mana negatif 3 tambah t adalah sebelum pada 1. Bila sebelum pada 1 bermaksud dia lebih kecil ataupun sama dengan 1. Jadi kita cari nilai t. Ni pindah ke sini, dia akan jadi 4. Okey, t kurang pada 4. Okey, seterusnya kita juga boleh ambil kira negatif 3 tambah t dengan negatif 1. Okey, negatif 3 tambah t dengan negatif 1. Okey, negatif 3 tambah t dengan 1. Okey, bermaksud negatif 3 tambah t berada selepas pada negatif 1. Jadi bila selepas, maka dia lebih besar. Okey, jadi t, okey, yang ni pindah ke sini akan dapat nilai 2. Okey, akan dapat t lebih besar pada 2. Jadi kita salin balik, t berada di tengah-tengah, lebih kecil ataupun sama dengan, okey, 2 dan 4. Okey, yang mana lebih besar? 4 lebih besar. Bila 4 lebih besar,
Jadi 4 berada di kanan, 2 lebih kecil berada di kiri. Okey, jadi di sini kita boleh katakan at t lebih kecil atau sama dengan 4 ataupun lebih besar atau sama dengan 2, nilai yt adalah merujuk kepada nilai, okey, merujuk kepada nilai ni 4 tolak t sama dengan 4 tolak t. Okey, ini adalah untuk kes 4. Seterusnya, kes yang kelima. Macam mana pula untuk kes yang kelima? Okey, kes kelima adalah, okay, kita lukis balik graf. Mula-mula mesti kita kena lukis graf x tau dulu. 1 negatif 1. Okey. Sebelum ni pada kes yang keempat, okey, graf ht minus tau mula bergerak ke kanan. Dah bergerak ke kanan dan dia semakin keluar daripada nilai x tau, signal x tau. Jadi kali ini dia bergerak. Jadi untuk kali ini dia bergerak, dia akan keluar terus. Okey. Di mana ni 1 tambah t, ini adalah negatif 3 tambah t. Okey, 3 tambah t. Okey, dan signal ni bergerak ke kanan. Okey, dan di sini tiada overlap. No overlap. Okey, no overlap. Okey, jadi terus kita terus pada formula. Formula convolution xt convolution ht, iaitu formula dia negatif infinity infinity x tau ht minus tau d tau. Okey, di mana tempat overlap? Tiada tempat overlap, tapi kita kena ambil kira juga range dia adalah 1 negatif 3 tambah t. Okey, x tau kosong, no overlap, kosong. ht minus tau pun no overlap, kosong. D tau. Jadi dekat sini kosong. Okey, kosong. Iaitu kita kena ambil kira juga di mana kedudukan kosong adalah di antara, kita boleh ambil kira nilai ni, negatif 3 tambah t dengan 1. Jadi negatif 3 tambah t dan juga 1. Di mana negatif 3 tambah t berada di hadapan 1. Bila di hadapan 1, lebih besar ataupun sama dengan 1. Jadi t akan dapat 4. Jadi dekat sini kita boleh katakan at t lebih besar atau sama dengan 4, nilai yt adalah merujuk kepada nilai ini, sama dengan 0. Ini adalah untuk case 5. Okay, sekarang kita dah ada nilai yt untuk 5 case di sini. Jadi kita kumpulkan balik semuanya. Kita refer balik kepada step number 5. The resulting waveform is the convolution of function f and h. Okey, kita dah ada 5 case di sini. Kita ada 5 case. Okey, kita ada daripada 5 case ni kita ada yt masing-masing. Dan kita kena kumpulkan balik apa nilai yt untuk setiap case. Jadi, okey, kita kumpul balik, kita put everything together. Put everything together. Okey, jadi kita ada yt. Kita nak cari kumpul semua nilai yt. Okey, di sini kita letak dalam bentuk function. Okey, first kita ambil nilai yt pada case 1. Okey, case 1. Ini case 1, nilai yt-nya adalah, okey, nilai yt dia adalah 0. Jadi 0, iaitu 0 pada, iaitu pada t kurang pada negatif 2. T kurang pada negatif 2. Okey, kosong pada t kurang pada negatif 2. Okey, seterusnya, pada kes yang kedua, kita refer balik kes kedua. Okey, kes kedua, kita ada yt sama dengan t tambah 2. Jadi, kat sini kita tulis t tambah 2. Okey, iaitu pada range dia negatif 2, t kosong. Okey, yang ni merujuk kepada ini. Okey, next, kes yang ketiga. Ini kes ketiga. Okey, untuk kes ketiga, okey, yt dia adalah 2. Kita tulis 2. Range dia adalah antara 0, t, 2. 0, t, 2. Okey, next. Seterusnya kita ada kes yang keempat. Ini kes yang keempat. Okey, pada kes keempat,
Okay, nilai YT adalah 4 tolak T. Jadi kita tulis 4 tolak T, iaitu pada range 2, 4. 2, T, 4. Okay. Dan kes yang terakhir adalah kes yang kelima. Okay, kes yang kelima. Okay, iaitu YT kosong, T lebih besar 4. Jadi kita tulis kat sini, kosong, iaitu pada T lebih besar pada 4. Ini adalah function untuk YT. Bermaksud, ini adalah hasil daripada convolution antara signal XT dan juga signal HT yang pada awal-awal tadi yang kita tengok. Setelah melalui proses convolution, kita akan dapat signal ini. Ini adalah signal yang terakhir, YT. Daripada function ini, kita perlu wujudkan satu signal yang baru, iaitu signal YT. Jadi macam mana cara lukis signal YT? Ini adalah basic kepada matematik, macam mana untuk melukis graf. Okay, first, saya tunjukkan yang pertama. Okay, kita lukis paksi dulu. Iaitu kita ada paksi T, kita ada paksi YT. Okay, dekat sini range kita adalah antara range kita paling kecil negatif 2, paling besar adalah 4. Jadi kita label dulu lah. Okay, negatif 1, negatif 2 ataupun agak lebih sikit negatif 3 pun boleh. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, first kita tengok pada T kurang pada negatif 2, nilai signal adalah 0. Mana nilai YT? YT di sini pada paksi Y, nilai dia adalah 0. Maknanya pada T kurang pada negatif 2, nilai YT adalah 0. Okey, maknanya kurang pada negatif 2, kurang di kawasannya, dia adalah 0. Inilah sikit graf dia. Okey, pada T antara negatif 2 dan 0, negatif 2 sehingga 0, okey, sehingga di sini, nilainya adalah T tambah 2. Jadi macam mana kita nak tahu grafnya adalah kita boleh cuba ganti nilai. Okey, kita cuba macam mana kita nak tahu graf untuk T tambah 2 ni. Cara dia adalah kita ganti nilai antara negatif 2 hingga 0. Okey, first kita keluarkan persamaan untuk T tambah 2 ni, iaitu YT sama dengan T tambah 2. First antara negatif 2 hingga 0, iaitu negatif 2 hingga 0. Jadi dekat sini kita boleh start daripada T itu kita boleh ganti negatif 2, negatif 1 dan 0. Okay, first kita try T sama dengan negatif 2. Jadi YT sama dengan negatif 2 tambah 2. Kita akan dapat 0. Next, T sama negatif 1 pula. T sama dengan negatif 1. Y negatif 1 sama dengan negatif 1 tambah 2. Kita akan dapat 1. Next, T sama dengan 0. Jadi Y 0 sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Okay, setiap yang kita dapat ni adalah menunjukkan koordinatnya. Pada T negatif 2, YT adalah 0, iaitu pada koordinatnya adalah T YT. Okay, jadi T adalah negatif 2, YT adalah 0. Okay, seterusnya yang kedua adalah T. T adalah negatif 1. YT adalah 1. Seterusnya, T. T adalah 0. YT adalah 2. Okay, ini adalah koordinat untuk graf T tambah 2. Jadi kita lukis balik di sini. Okay. Koordinat yang pertama negatif 2, 0. Okey, negatif 2, 0. Okey, kita plot di sini. Okey, yang kedua negatif 1, 1. Negatif 1 sini, 1. 1 di sini. Jadi, dia berada di sini. Yang ketiga, 0, 2. Okey, 0 sini, 2 di sini. Jadi, grafnya berada di sini. Jadi ini adalah graf T tambah 2, iaitu graf linear. Okey, seterusnya untuk graf 2, YT sama dengan 2 pada 0 hingga 2. Okay. Pada 0 hingga 2, grafnya adalah 2.
Okey, jadi graf 2 kita garis saja. Antara 0 dan 2, grafnya 2. Seterusnya, graf 4 tolak T. Pada 24. 24 adalah graf 4 tolak T. Yang ni pun sama, kita gunakan macam kita kira T tambah 2 tadi, iaitu kita ganti nilai. Okey, jadi kita gunakan, saya ganti nilai. Kita ada YT sama dengan 4 tolak T. Okey, iaitu T, kita ambil nilai antara 2 hingga 4. Jadi, boleh jadi 2, 3 dan juga 4. Okey, iaitu kita kita test memula. Pada T sama dengan 2, YT adalah sama dengan 4 tolak 2. Itu sama dengan 2. Pada T sama dengan 3, Y3 sama dengan 4 tolak 3, iaitu sama dengan 1. Pada T sama dengan 4, okay, T sama dengan 4, Y4 sama dengan 4 tolak 4, iaitu sama dengan 0. Jadi koordinat dia macam mana? Koordinat ni macam saya terang tadi, T, Y, T. Jadi T, T2, T2, Y, T, 2. Okey, pada T3, YT, 1. Okey, pada T4, YT, 0. Ini adalah koordinat untuk graf YT 4 tolak T. Jadi, kita tulis, kita lukis pada graf ni. Okey, jadi koordinat yang pertama adalah 2, 2. Okey, 2, 2. 2, 2 di sini. Koordinat yang kedua adalah 3, 1. 3 di sini, 1 di sini. Okey. Seterusnya 4 kosong. 4 di sini kosong. Okey. Ini adalah graf linear. Untuk 4 tolak T. Okey, dan graf yang terakhir adalah pada T lebih besar daripada 4, T lebih besar daripada 4 iaitu kosong. Di mana T lebih besar 4 di sini? Dia graf dia kosong. Jadi kosong di sini. Semua nilai T lebih besar 4 dia adalah kosong. Jadi ini adalah hasil daripada convolution. Okey, bermaksud di sini asalnya signal yang beri adalah XT dan juga HT. Bila iaitu graf dia berbentuk macam ni, dan bila daripada hasil convolution, maka graf yang terakhir adalah YT, iaitu berbentuk seperti ini. Okey, hasil daripada 5 kes yang telah kita jalankan, iaitu pada graf continuous time signal. Jadi saya harap semua dapat ikut macam mana nak buat proses convolution step by step. Kita ada 5 step. Itu adalah contoh untuk continuous time signal. Macam mana? Okey. Okey, itu adalah salah satu, itu baru satu contoh pengiraan berkaitan dengan convolution integral. Okey, yang melibatkan continuous time signal. Kita lepas ni kita akan tengok lagi contoh lain berkaitan dengan continuous time signal juga, convolution continuous time signal. Dan bila dan untuk part yang seterusnya nanti kita akan pergi pula macam mana pula pengiraan berkenaan dengan discrete time signal melibatkan convolution discrete time signal. Jadi nak tak nak anda mesti kena cuba untuk fahamkan, cuba sehingga anda dapat buat sendiri berkenaan dengan contoh soalan ni. Okey, soalan ni tengok jika anda tak faham, okey, ini akan menyukarkan anda untuk terus kepada convolution yang seterusnya. Boleh, saya harap semua faham. Okey, cuba buat terus, cuba buat latihan secara berterusan, buat berulang kali sehingga anda faham. Jika masih tak faham, boleh tanya dengan kawan, boleh bincang dengan kawan, juga jangan segan untuk terus tanya saya. Okey, saya harap untuk kali ini itu saja. Okey. Jadi, kita jumpa pada sesi keratang. Okey. Jangan lupa subscribe dan like. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.